istri dan anak Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang pada saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anuspati. Setelah beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya.